Okay, assalamualaikum. Selamat pagi guys. Alright, so berada di Parit Bakar ni. So kita on the way ke tempat kerja. Okay, saja mulakan vlogging awal pagi sebabnya ada something yang nak tunjuk kepada korang lah. Tak ada apa pun sebenarnya, aku punya motor ni. Motor aku ni dah nak mencapai kehabisan. Oh yo, man, such a nice bike. Electrical bike. Okay geng, so aku punya motor ni dah mencapai hampir-hampir kepada penghabisan mileage ataupun penghabisan warranty. Tengok 11996.6. So 20,000 tu dah habis dia punya warranty guys. So motor ni beli bulan 2 ke bulan 3, macam tu, bulan 2 lah, bulan 2. Sekarang bulan 9, 7 bulan dah habis warranty. Dah dekat 20,000 dah. 11996.6. Kita akan countdown sehingga kepada 20,000. Dah ada dalam 20,000, nanti kita akan try untuk ada sedikit review lah berkenaan dengan motosikal ni, apa yang aku dah buat dan apa yang telah berlaku pada motosikal ni sepanjang pemilikan daripada bulan 2 sehingga bulan 9, 7 bulan memiliki motor sekarang ini. Belum sampai setahun, apakah dia list-list kerosakan, apakah dia list-list perubahan yang telah aku buat kepada motor ini, dari segi upgrade ke apa ke, aku akan nyatakan nantilah dalam video yang lain lah. Cuma kali ni kita nak countdown saja kita punya motosikal ini. Kalau dah 20,000 nanti kita akan ambil gambar ya. Kita akan ambil gambar, kita akan capture the picture, the moment, history of my TNT249S. Has been bought around February, and then now September, almost 8 months, not even close to the 1 year own this bike. Tapi dalam 7 bulan sudah, orang kata banyak perkara-perkara dah dilalui bersama dengan motor sekarang ini. Dah ada sejauh manakah dia telah pergi, nanti kita akan cerita sekali dalam video yang akan datang. Ya, sekarang ni kita nak countdown dulu motor ni punya, motor ni punya sejarah yang akan sampai kepada 20,000 nya. Inilah pemilikan yang orang kata 2050 pertama aku sehingga 20,000. Dan apakah dia permasalahan yang dihadapi dan apakah dia cabaran dia dalam pemilikan motosikal ini sehingga 20,000. Wah, banyak sebenarnya, banyak sebenarnya orang kata kenangan, kenangan dan sejarah motosikal ini bersama aku. Nampaknya kita punya pemilikan motor ini berada atau hampir dah akan mencapai 20,000 nya di jalan. Apa ni, traffic light mungkin, traffic light. Oh tidak, sebelum sampai traffic light lagi sudah, sudah hampir-hampir. Alright, 8 meter, 800 meter, 900 meter. Oh. RM20,000 babe. RM20,000 babe, dah sampai alhamdulillah. So kita take some picture for this bike. It was a very very, orang kata, history in my life. 250 punya bike have reached out until 250. Memang alhamdulillah 20,000 terbayar. So first 2050 aku mencapai 20,000. Memang
satu pencapaian yang agak membanggakan juga. Dan sebenarnya selain daripada bangga, hari ni ada berduka ceritanya, sebabnya kita dah habis warranty. Kalau tak silap aku RM20,000 ataupun 2 tahun warranty untuk motor ni. So guys, dah habis warranty. So lepas ni ada apa-apa kerosakan, tak tahu lah, boleh claim ke tak. Kerosakan dari segi enjin, mungkin kalau tangki boncor, mungkin kalau meter rosak, lepas ni memang tak ada lah claim, kena bayar. Kena bayar. Dah berapakah kos untuk penukaran tu, tidak pasti sebab ianya berlaku sebelum ini berlaku selepas RM20,000. Kita tak tahu berapakah anggaran kerosakan motor ini selepasnya. Selepas itulah, contohnya macam tukar tangki yang bocor itu, tak tahu berapa kalau berlaku selepas korang habis RM20,000 kan. Kita pun ya, tidak pasti. Okey geng, itu saja dalam video aku pada pagi ini. Just sharing kepada korang yang motor aku telah mencapai maksimum RM20,000 untuk claim warranty ataupun apa saja warranty yang berkaitan dengan motor ini telah pun terbatal pada RM20,000 katanya. So itulah yang amat menyedihkan berita di pagi hari ini. Tapi dalam masa yang sama, turut berbangga juga sebab motor ini mencapai kejayaan RM20,000 tanpa ada sebarang kerosakan yang serius. Tidak ada kerosakan yang kritikal dan serius. Semua berjalan dengan lancar. Alright geng, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel Kamen Rider VF3i. Sekarang ni banyak cerita pasal TNT kan. Untuk VF3i, tunggu. Alright geng, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melalui bandar Muar. Kita nikmati pemandangan bandar Muar di waktu pagi, penuh dengan mahkota, hiasan-hiasan indah memperlambangkan Kesultanan Johor, mahkota Johor. Okay. Lalu lagi tepi bangunan, memang best lah lalu tepi bangunan. Bye-bye.